dipercaya pemirsa. Atur dan Abi maju, kita lihat pemirsa. Tapi ya, tadi Persija Jakarta mendapatkan keuntungan dari wasit setelah salah satu pemain Persebaya Surabaya mendapatkan kartu merah pada menit ke-29. Sebelum kartu merah melayang, sebenarnya sempat terjadi keributan antara Abimanyu dengan pemain Persebaya ketika Witan Sulaiman dilanggar pada menit ke-16. Karena tensi laga yang terus meningkat setiap menitnya, permainan kedua tim terlihat cukup keras. Puncaknya, kala Witan Sulaiman mampu lolos ke pertahanan Persebaya Surabaya. Catur dengan refleksnya menarik Witan Sulaiman yang mengakibatkannya mendapatkan kartu merah. Sempat terdapat protes kepada wasit. Namun, para pemain Persebaya Surabaya dengan sportif mampu menerima keputusan wasit. Jakarta gembira harinya melebihi. Ya, udah selesai kan video dari Ruang Football? Mau tahu informasi berikutnya? Jangan lupa klik subscribe di Ruang Football.